Berita terkini. Seperti yang telah diketahui umum, Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, akan menggunakan format baru bagi pendaftaran 9 pemain import yang membabitkan semua pasukan Liga Super bermula tahun depan, selaras dengan penstrukturan semula Liga. Namun pelbagai pendapat berbeza telah dilontarkan pelbagai pihak, termasuk menuduh pasukan JDT adalah punca MFL berfikiran begitu, yang kononnya mahu merealisasikan 9 import adalah idea dari JDT. Bagi format baharu ini, walaupun semua pasukan dibenarkan mendaftar 9 pemain import, namun MFL masih kekal dengan hanya membenarkan 5 pemain import, termasuk 1 import Asia dan 1 dari ASEAN. Ianya akan berlaku apabila di atas padang pada satu-satu masa, dengan membenarkan hanya seorang tambahan pemain di bangku simpanan semasa perlawanan, demi menjaga slot pemain tempatan di atas padang tidak terjejas. Kuota pemain import Liga Malaysia telah menimbulkan sedikit percanggahan ketika ini, di mana kelab yang tiada pasukan feeder hanya mempunyai pilihan untuk memiliki 5 pemain import. Ia berbanding dengan kelab yang mempunyai pasukan feeder seperti pasukan JDT, Terengganu FC dan Selangor FC yang ketika ini mempunyai peluang memilih daripada 9 pemain import pada setiap perlawanan. Tetapi, mengapakah JDT yang harus dipersalahkan? Kerana situasi mengenai 9 pemain import ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pasukan Terengganu sebelum kemunculan JDT FC lagi. Presiden MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, ianya terpulang kepada pasukan untuk mendaftarkan sama ada 9 pemain atau kurang dari jumlah itu, mengikut kemampuan keuangan mereka. Jika tidak boleh ambil 9, jangan ambil 9 import, nanti tak mampu nak bayar gaji. Ujarnya, kemampuan sesebuah pasukan itu adalah yang paling penting. Dalam pendaftaran 32 pemain, boleh daftarkan 9 pemain import. Pada hari perlawanan, hanya 6 import yang boleh didaftar untuk perlawanan itu dan hanya 5 di atas padang, satu lagi di bangku simpanan. Itulah kata-kata MFL pada sidang media di sini hari ini. Dalam masa yang sama, MFL juga telah mengumumkan struktur baharu Liga Malaysia bermula musim depan, dengan saingan Liga Super akan disertai 18 pasukan dan Liga Perdana pula dimansuhkan bagi tempoh tertentu. Pelaksanaan penstrukturan semula Liga M itu telah menyaksikan setiap pasukan akan beraksi dalam 34 perlawanan Liga Super bagi musim 2023 berbanding hanya 22 perlawanan sahaja pada ketika ini. Ianya tidak termasuk perlawanan Piala FA dan Piala Malaysia. Jumlah 34 perlawanan itu telah memenuhi saranan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, apabila hasil kaji selidik Badan Induk Bola Sepak Dunia itu yang dikongsikan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, sebelum ini. Tiada penyingkiran bagi pasukan Liga Super tahun ini dan 2 pasukan terbawah Liga Perdana akan bermain dalam perlawanan play-off dengan berhadapan pasukan Liga Bola Sepak Amatur, AFL, untuk melengkapkan senarai 18 pasukan Liga Super musim depan. Penstrukturan semula Liga M itu turut menyaksikan Liga Simpanan diperkenalkan secara tidak langsung, yang mana saingan berkenaan hanya khusus untuk pemain bawah 23 tahun. Mengulas mengenai penstrukturan semula itu, Abdul Ghani berkata, ianya mampu menaikkan nilai komersial Liga M, yang kini dinobatkan sebagai Liga Nombor 1 di Asia Tenggara. Ujarnya, MFL sentiasa bergerak ke depan untuk memastikan Liga Malaysia berada di dalam peta bola sepak Asia, di mana penstrukturan semula Liga Malaysia ini dilihat mampu menjadi satu langkah positif kepada semua pihak yang berada di dalam industri bola sepak negara. Kita melihat kepada tuntutan AFC yang sentiasa mahu ahli gabungan meningkatkan standard dan kita tidak mahu kelab-kelab Liga Malaysia ketinggalan dalam arus perkembangan bola sepak di rantau ini, katanya. Jadi, kita harus menerima apa sahaja perkembangan yang bagus untuk bola sepak kita dan tidak sepatutnya menunding jari kepada sesebuah pasukan saja. Itulah sedikit berita terbaru selaras dengan alunan penceritaan terkini mengenai bola sepak Malaysia.